Selamat datang kembali lagi, dan di video kali ini gue mau nge-share sedikit pengalaman gue soal ganti earcup headset, ya, yang dimana ada kejadian yang sama sekali gue nggak ngeduga gitu ya bakal kejadiannya seperti itu gitu. Nah, di sini gue mau nge-share ke kalian juga. Oke, jadi ceritanya di sini gue punya headset ya, anggap saya namanya Dariu. Ini nggak di sponsor atau endorse sama sekali, tapi di sini ini adalah headset yang gue pakai, dan untuk pemakaiannya kurang lebih udah 1 tahun lebih mungkin ya, atau beberapa bulan. But dari headset ini earcupnya udah gua pasang langsung di sini ya. Ini udah baru, masih clean, tidak ada robek-robekan ya. Nah, terus dan earcup ini tersedia di official store-nya langsung. Walaupun nunggunya agak sedikit lama sih, sekitar 1 atau 2 bulan karena dia masih PO ya, pre-order. Ketika gua pesan terus barangnya nyampe, terus earcupnya juga udah gua pasang di headset yang udah gua pakai tadi. Ini udah gua pasang yang baru saja gua beli, dan ini adalah earcup yang gua lepas dari headset aslinya ya. Jadi ini yang original. Ini yang original udah lepas. Terus ini yang add-on-nya yang baru saja kita beli. Ribet banget. Nah, aduh. Begini ya. Ini karena dia udah rusak-rusak begini, makanya gua ganti yang baru, Pak. Terus ini yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya ini kalau kelihatannya sih ya displaynya masih bagus kan. Harusnya ya gua ganti sebelah aja dah gitu ya. Jadi yang satunya udah warna kuning begini, yang satunya masih bagus nih. Yang gua pikir ya gua ganti yang ini aja dah. Yang ini gua buang, terus gua ganti yang baru. Jadi yang sebelah satunya baru, terus satunya yang lama gitu, maksud gua begitu kan. Oke, setelah gua pasang satu aja nih, gua ganti satu aja, terus gua pasang, set. Wah, anjir. Kok yang baru lebih kedap, tapi yang lama itu kayak nggak pakai headset, anjir. Ya, tembus aja gitu. Kayak yang satunya, oke nih yang satunya, set. Nah, kayak begini makanya, anjir. Yang lama itu sama sekali kayak nggak nutup gitu ya. Jadi kayak tembus aja nih headset nih. Ya, alhasil gua ganti semuanya. Jadi kedua-duanya itu baru semua nih. Ini yang add-on baru, yang kiri juga add-on baru, yang kanan juga add-on baru. Baru deh pas dipakai, blep. Wah. Isolasinya mantep nih. Setelah gua pikir-pikir lagi, atau mungkin efeknya itu karena ini adalah busanya lebih solid, kemungkinan ya. Busanya lebih solid, kalau gua pegang sekarang sih yang lama itu yang bawaannya lebih lembut sih, atau mungkin karena pemakaian ya, jadi terlalu sering dipakai jadinya jadi semakin lembut, dia semakin tipis mungkin ya. Tapi kalau yang baru ini dia lebih solid, Pak, lebih keras aja gitu. Jadi busanya kayak lebih padat kali ya, atau itu yang pertama tuh, atau yang kedua di sini gua berasumsi karena si headset si Dareo ini dia punya beberapa tipe, seperti yang gua pakai ini adalah 925. Ntar gua searching dulu deh. Kalau misalnya kita baca di sini, untuk Dareo earcup ini kompatibel untuk headset Dareo EH925 dan terus lagi EH925 S Pro, terus lagi EH722 S Pro, guys. Sedangkan headset gua ini adalah EH925 saja, nggak Pro, nggak apapun ya. Jadi ini adalah yang tipe yang biasa. Nah, asumsi gua di sini karena dia masih baru, kemungkinan busanya juga masih tebel, terus lagi ya mungkin ini punyanya si Pro yang dipakai di yang biasa mungkin ya. Asumsi gua bodoh banget, anjir. Ya, kurang lebih begitulah. Untuk pengalaman ganti headset earcup ya dari brandnya Dariu. Oke, kesimpulannya di sini gua mau nge-share sedikit pengalaman gua pakai headset ini dari pertama beli dan sampai gua ganti earcupnya. Nah, dari pertama gua beli itu first impression gua kayak pakai nih, set. Wah, kayak masih bocor nih. Gua masih bisa dengar suara orang, gua masih bisa dengar suara motor lewat atau apapun ya. Kayak kalau misalnya dibandingin sama HyperX si Kingston ya, kalau misalnya kalian lihat si HyperX apa gitu nanti gua tampilin, itu gua pernah pakai di warnet VIP ya yang premium, dan gua pakai itu kayak set. Wah, ini solid banget nih.
boleh nih, gua suka banget nih dengan headset yang seperti ini. Dia solid banget, bassnya dapat banget, dan step-step kecil pun masih kedengeran, step jauh, step deket, guys ya. Untuk HyperX itu udah patokan gua lah, itu patokan gua untuk nge-review sesuatu barang headset ya. Kalau menurut gua itu udah paling bagus untuk range sekitar 1 jutaan. Nah, untuk headset ini sekitar 500 atau 600 ya. Pertama kali gua pakai sih kayaknya nggak terlalu isolasi seperti HyperX, tapi semenjak gua ganti si earcup ini, dia kayak lebih kedap aja gitu. Gua jadi kayak masih bisa dengar, cuma nggak terlalu jelas gitu. Jadi kayak bedanya itu bedanya banyak banget dengan gua pakai headset sama gua nggak pakai headset. Ya, lumayan kedap, tapi nggak sekedap si HyperX Cloud ya. Dan baiklah, sepertinya untuk video kali ini sampai di sini dulu, buat ceritain aja pengalaman ya dari gua di sini, dan kita bakal ketemu lagi di next video untuk cerita yang lain. Bye.